Oke, pemirsa, berikutnya di sini ada burung madi hinjap ya. Ini madi hinjap, burung endemik Sumatera Mas ya? Sumatera. Oke, pemirsa, jadi di sini ada burung golden mina, ini dijual murah ya. Dijual murah aja nih, di bawah 1 juta nih. Di sini ready burung cicak hijau bahan ya. Ini cicak hijau bahan nopeng nih atau kelamin jantan. Harganya di angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Pagi Mas, pagi juga. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Nah Mas, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Kiosnya kios Budi. Kios Budi ada di lantai 3 ya? Iya. Pasar Pramuka Jakarta Timur. Minta infonya nih untuk kirim-kirim bisa enggak? Bisa. Kirim ke Jabodetabek bisa. Kalau luar Jawa, Sumatera, Lampung. Kalimantan ya. Belum bisa. Kalimantan belum bisa berarti. Belum. Kemudian yang penting ongkir ditanggung siapa nih? Tanggung pembeli. Dia tanggung pembeli. Nah, kemudian ada uang parkir jalan pokoknya. Oke, asal ada uang parkir jalan ya. Kemudian dari tuker tambah bisa nggak? Tuker tambah bisa, yang penting barangnya bagus, sama nggak cacat lah. Siap, yang penting mulus juga ya. Mulus. Terima kasih infonya nih Mas. Iya Pak. Oke, kita langsung ke burung yang pertama ya pemirsa nih. Di sini ada burung pleci walasea. Harganya di angka 35.000 ya. Di sini ada burung kutilang emas. Berapa harganya nih? Kutilang emas 80.000. Kutilang emas harganya di angka 80.000 ya, mulus-mulus. Mulus-mulus gede. Gede-gede ya. Untuk di sini ready juga burung raja perling ya. Ini raja perlingnya udah ngemper belum Mas? Sudah pur total harga berapa nih? Harganya 550.000. Nah berikutnya di sini ada burung jalak suren ya. Ini jalak surennya masih loloh ya. Dan harganya ini spesial aja nih, dijual murah. Normalnya di angka 280.000, dijual murah jadi 250.000. Di kios ini ready ya, burung beo anakan nih, beo medan anakan nih. Itu harganya di angka 1.600.000 ya. Di sini ready juga burung jagal Papua ya. Ini jagal Papuanya harganya di angka 1.500.000. Di sini ready juga burung beo MH ya. Ini beo MH ini normalnya 1.100.000 dijual murah. Jadi 1 juta. Tepat 1 ekor. Stok satu ekor aja nih. Di sini ada juga ya burung jalak putih anakannya nih. Ini normalnya 325.000. Dipromokan jadi 300.000. Di sini ada juga burung paradis Afrika ya. Ini yang ekor klewer. Harganya di angka 1.500.000 sepasangnya. Di sini ada juga burung Mozambik Afrika ya. Ini Mozambik Afrika yang pembiukan nih. Ini kelamin jantan, harganya dijual murah. Normalnya 4,5, dijual murah jadi 400.000. Untuk burung Mozambik Afrika yang pisahannya juga ready nih. Ini pisahan maksudnya sudah ngeriwik ya. Harganya 450.000. Di sini ada burung beranjangan ya pemirsa nih. Ini beranjangannya harganya cukup di angka berapa nih Mas Didi? Harganya
harga 150. Harganya 150.000 aja ya. Untuk di sini ada juga burung beranjangan yang riwikannya nih. Ini beranjangan yang riwikan harganya di angka 170.000 ya. Untuk hari ini ready juga nih pemirsa burung beranjangan San Mar ya. San Mar. Ini kelaminnya jantan betina ada nggak? Jantan. Kalau pengen betina ada. Oh, ini yang jantan, tapi kalau betina ada harga berapa nih? Harganya 1,3. Harganya di angka 1.300.000. Di sini juga ready burung beranjangan piling ya. Piling Kalandra nih. Untuk kelaminnya jantan betina ada? Ada. Harga berapa nih? Harganya 1 juta ya. Nah, Mas di sini ada burung piling Kalandra juga ya. Cuman ini yang paling piling Kalandranya pilingnya Kalandra gimana nih, Mas? Kalandra BL, Bos. BL. Nah, kalau BL itu gini. Kalau yang piling Kalandra biasa kan sayapnya ini ada putihnya. Sayapnya ada putihnya yang biasa. Ya, kalau biasa. Kalau BL, BL ini enggak ada putihnya. Dia cenderung lebih kecil. Nah, ini yang BL enggak ada putihnya ya. Oh, yang BL seperti ini. Nah, enggak ada putihnya. Kalau ini ada putihnya. Tapi dari suara sama enggak? Nah, suara ya hampir sama, tapi lebih bagusan ini. Bagusan yang BL yang kecil ini. BL. Harga berapa nih? BL harga 1.200. 1.200 ya. Cuman 2 ekor. Cuman 2 ekor aja nih. Ayo dilanjut. Ini jantan ya? Jantan. Jantan ya. Ready di kios ini burung Wambi ya. Ini Wambi besarnya nih pemirsa nih. Harganya di angka berapa, Mas? Kondisi sudah ngepur, harganya di angka 2.500 kelamin jantan. Di sini ada burung kepodang Papua. Harganya di angka 700.000 ya. Di sini ready ya burung kepodang emas nih. Ini udah ngepur, Mas ya? Kondisinya sudah pur total ya. Harga berapa nih? Harganya 250.000 yang bondol. Untuk hari ini ready ya burung pausai Hong Kong pipi putih nih. Pausai Hong Kong pipi putih ini sudah ngepur dan kelamin jantan ya. Harga berapa, Mas? Harganya 2.500. Untuk di sini ready juga burung pausai Hong Kong pipi putih yang betina nih. Betinanya udah ngepur belum, Mas? Total. Total ya, harga berapa nih? 1.8. Harganya 1.800. Di sini ready burung Foxey Mandarin ya. Ini Foxey Mandarin yang mulus 120.000. Kalau yang bondol-bondol itu biasanya di angka 100.000 ya. Di sini ready burung cicak jenggot Jawa ya. Kondisinya pur total nih. Harga berapa nih? Harga 350.000. Di sini ready juga burung cicak cungkel bahannya nih. Berapa ini yang bahan jantan ini? 2 juta. Harganya di angka 2 juta. Di sini ada burung cicak cungkel gacoran ya. Harganya di angka 2.300.000. Ready juga di sini burung kapas tembak ya.
Salah ya. Harganya di angka 375.000 ya, Mas Didi. Di atas ini ada burung cicak emas ya. Yang bunyi. Ini camas yang sudah bunyi. Tentunya sudah ngepur ya? Sudah ngepur, harga berapa nih Mas? Yang bunyi 900. Yang bunyi harganya di angka 900.000. Di sini ada di burung cicak emas yang bahan ya. Ini bahannya sudah ngepur belum? Sudah. Harganya berapa nih? Harganya masih dijual murah 650.000 ya. Di kios ini ready ya burung pitohu ini. Pitohu ini harganya di angka 850.000 sudah ngepur. Di sini ada burung murai batu Medan Bondol ya. Ini ternakan apa? Oh, murai batu MH. MH makan pur. Murai batu MH non gembung sudah ngepur, Bondol harga berapa nih? 1 juta. Sudah ngepur dijual murahnya jadi 1 juta. Di sini ada burung murai batu Medan betina siapan. Ini yang betina siapan harga berapa nih? 1,3. Harganya 1.300.000. Untuk murai batu larwonya juga ready ya pemirsa hari ini. Ini larwo ini dari mana Mas? Dari Alas Purwo. Dari Alas Purwo ya, dari Banyuwangi ini. Kondisi sudah ngepur, harganya berapa nih? 1 juta. Harganya 1 juta. Dua ya? Di sini ada burung murai batu Medan lepas trotol ya, ring apa Ben? Harganya di angka 3 juta. Ada sertifikatnya berarti ya? Ada. Oke. Di sini ready juga burung murai batu Medan lepas trotol yang ring biasa ya. Harga berapa nih? 2,5. Harga 2.500.000. Ready di kios ini burung murai batu palangka nih. Ini kelamin jantan ekor apa nih? Ekor kewer-kewer ya Mas Didi nih. Harganya berapa Mas Didi? Harganya di angka 650.000. Pemirsa di sini ready burung kacer ya. Ini kacer yang asli Kalimantan nih. Untuk yang asli Kalimantan ini yang dewasa dijual murah berapa nih? 28. Dijual murah jadi 280.000, normalnya 300.000. Di sini ada juga burung kacer trotol jantannya ya. Ini trotol jantan body gede karena dari Kalimantan ya. Dari mukanya biasanya terpantau garong-garong. Dan ini dijual murah aja jadi 300.000 ya, normalnya 350. Di sini ada burung Golden Mina. Minus kaki. Ini kaki bengkak dikit. Kakinya bengkak ya. Iya. Cuman udah ngepur ya. Ngepur itu apa kaki bengkak. Tuh kakinya. Tapi nyengkram ya? Ya masih lah, masih nangkring aman. Sedikit nyengkram ya. Yang kaki mana yang rejectnya itu? Yang sini. Yang kiri. Yang kiri dia ya? Iya. Tapi sisanya sehat. Sehat. Harga berapa nih dijual murah nih? Harga 600.000. Harganya 600.000 aja, normalnya berapa nih? 1,5. 1.500.000 normalnya. Waduh. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios Mas Budi, patokan itu dari pintu masuk parkiran mobil ya, yang di ujung kita itu tuh. Dari situ nanti langsung aja lurus terus ya. Lurus terus sampai mentok. Nanti bertemu dengan tangga. Dari tangga langsung aja naik ke lantai 1, kemudian ke lantai 2,
Dari tangga lantai 2 kita langsung naik ke tangga lantai 3 nih, ya. Di sini belok kanan tidak jauh adalah kiosnya. Nah, ini adalah kios Mas Budi ya. Sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik berikutnya. Di sini ready borong cicak hijau bahan ya. Ini cicak hijau bahan nopeng nih atau kelamin jantan. Harganya di angka 600 ribu aja. Nah, jadi di sini juga ada ya pemirsa nih, burung teledekan gunung asli dari Jawa Barat nih, tepatnya dari Tasik Malaya ya. Ini rawatan dari Lolohan nih, infonya nih ya. Dan ini sudah bunyi dan jinak. Harganya di angka 1.500.000 ya. Oke pemirsa, berikutnya di sini ada burung madi injap ya. Ini madi injap burung endemik Sumatera Mas ya? Sumatera. Kalau ini yang endemik Sumatera nih. Kondisi masih bahan, belum ngepur. Kelamin apa nih? Jantan ada, betina ada. Jantan ada, betina ada. Nah, ini infonya lagi di jual murah nih pemirsa nih ya. Ini lagi di jual murah nih. Ini normalnya di angka 750.000 dijual murah, jadi berapa nih Mas? 600.000. 600.000 aja ya. Nah, sampai kapan tuh? Sampai habis. Sampai habis. Nah. Waduh. Ini jarang ada kios yang jual murah burung-burung antik nih. Oke, itu saja ya. Untuk hari ini ready burung Wambi Mini ya. Wambi Mini. Ini Wambi Mini yang asli. Impor. Asli impor. Waduh. Harga berapa nih? 2 juta. Harganya di angka 2 juta. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.